Halo semua, ketemu lagi dengan channel Ruang Batu dari New York City. Kali ini kita akan kembali ke Times Square. Times Square waktu summer selalu ramai dengan pengunjung. Karena di summer begini, selalu ada atraksi-atraksi yang menarik di sini. Seperti karakter-karakter orang-orang ngamen, semakin hari semakin banyak yang datang. Dengan berbagai macam karakter-karakter yang mereka bawakan untuk mencari sedolar, dua dolar, atau mungkin kita tidak mengerti sampai berapa penghasilan mereka. Dan juga di summer begini selalu ada atraksi-atraksi seperti musik. Kali ini kita akan melihat jazz music. Dan jazz music yang ada kali ini ada dua grup yang dua-duanya didatangkan dari Lincoln Center Jazz Festival. Jadi ini pemusik jazz ini bukan pemusik jazz abal-abal. Dan mari kita saksikan, ini salah satu grup jazz di Times Square, live di Times Square. Next forward we got Elijah Jamal Valbert. Just behind him on the keyboard we have Joshua Jenkins. On percussion, all the stuff that he's playing, all the different toys, congas, what else you got behind here? From Venezuela, Francisco Vielma. Pulling it down on the bass, we have Mr. Herman Bernie. Playing some really fat beats. We got Joey Antico on the drum set. Playing tabla on my left. From India, we have Nitin Mittal. I'm Josanne Francis, this is my steel pan. Raise your hand if you have ever seen this combination of instruments play on a stage before. So y'all, yeah, okay, right? Maybe you saw me before. All right, so we're gonna continue playing some more music for you. This one is a reggae, a confusion reggae, because there's a lot of changes in the meter. We'll be right back.
Caminiti on alto and soprano saxophone. My name is Manuel Villalobos, the vibes, and we are Immigranted. Thank you very much for supporting. Thank you, Georgina, Jeremiah, from Jazz and Lincoln Center, for hosting this for us. And thank you to the people of Times Square Life. Really glad to be here with you all. And keep going. Every Thursday is happening during the whole summer. Keep supporting artists. Give them money. We need money to live here. It's really expensive. Yeah, hope you like it. Thank you very much for coming. Times Square ini tidak hanya musik dan pengamen-pengamen dengan karakter-karakter Disney dan newbie, juga dipergunakan orang juga untuk menyiarkan kepercayaan mereka. Seperti yang kita lihat pada sekarang ini adalah orang-orang Hindu yang sedang menyiarkan keyakinan mereka sebagai Hinduisme. Dan juga bukan orang Hindu ini aja, juga dilakukan juga orang-orang Kristen, orang-orang Muslim, dan agama-agama lain. Semuanya bebas memberitakan berita kepercayaan mereka untuk menarik simpati orang dan menarik penganut-penganut agama mereka. Yang kita lihat sekarang ini, saya mau semuanya kita bisa melihat bahwa beginilah keadaan dan beginilah orang-orang yang dengan cara masing-masing mendapatkan uang dengan cara ngamen di Times Square ini dengan banyak karakter-karakter Disney, karakter-karakter movie, dan semuanya ini dengan cara apapun mereka melakukan untuk mendapatkan uang di sini. Dan ini sekelompok
anak-anak muda yang berakrobatik di sini. Dan kalau melihat ini, saya agak lebih simpati karena mereka mempergunakan skill dan talents mereka. Dan mari kita saksikan bagaimana akrobatik mereka, talentnya mereka. One time and one time only.
Where's that? I'm right here. That's that. Are you a liar? Come on, listen up. If we mess up, we'll help you make another one. Sweetie, follow me, okay? Legs apart. Arms out. Head down. And don't move. I repeat, don't move. If you move, you'll turn black. No. It happened to me. I was Asian. Oh my goodness. God, make a clap. You guys are supposed to something. Everybody clap. Let's go. Dan ini pengamen lain lagi dengan karakter yang berbeda. Dia mengajarkan orang dance dengan hasil koreografinya sendiri. Dan pengamen seperti ini kita akan bisa ketemui di mana-mana di sudut-sudut di kota ini. Dan yang terakhir saudara, ini adalah penari balet dan dia sedang latihan menunggu grupnya akan datang. Dan sebegitu dulu untuk video kita kali ini. Dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like, subscribe, dan share. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.